Assalamualaikum sobatku, di manapun berada masih tetap di channelnya Asep Pesoy. Nah, hari ini kita menyaksikan di sepanjang jalan dari Karawang atau Karawang menuju Jakarta, di sebelah kiri jalan ini berdiri ribuan tiang-tiang penyangga untuk rel kereta api cepat Jakarta-Bandung. Nah, sebagian sudah ada yang beres, sebagian masih berbentuk rancangan-rancangan besi. Mudah-mudahan pembangunan rel kereta api cepat Jakarta-Bandung cepat terrealisasi agar bisa mempersingkat jarak tempuh bagi yang pulang atau bepergian area Jakarta-Bandung. Posisi saya masih di Bekasi. Nah, ini sudah mulai beres tiang-tiang penyangganya. Tinggal nanti dipasang girder-girder di atas seperti yang satu ini sobatku. Nah, dari Karawang menuju Jakarta. Yang di atas ini adalah persisnya Tol Jakarta Cikampek. Dulu pernah saya review juga videonya. Yang terdahulu posisi atau kondisi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini masih berbentuk tiang-tiang yang lagi atau besi-besinya belum teranyam semua, tapi sekarang sudah berbentuk kaki-kaki betonan begini sobatku. Thank you.
Cawang, saya bantu. Jangan lupa dukung terus channel AC Peson. Mohon sedekah subscribe-nya, sebantu agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan hiburan dan informasi buat Anda dimanapun berada. Terus saksikan video ini sampai selesai. Adalah persis MRT yang sudah siap dioperasikan, bahkan sebagian ada yang sudah dioperasikan sebatu. Nah, untuk rel kereta api cepat Jakarta Bandung, rel-relnya sudah hampir sekitar 80% berdiri dengan kokoh, tinggal memasang girder-girder di atasnya untuk bantalan rel. Situasi saat ini lenggang. Pembangunannya masih terus digenjot. Nah, persis di daerah Pondok Gede, pembangunan rel atau jalur rel kereta dia menurun dan
nanti sejajar dengan jalan tol, jadi tidak di atas lagi sobatku. Nah, Pondok Gede jadi Waringin, Pondok Kelapa posisi dia di bawah. Dan Cikampek nyampe ke Bandung juga posisinya di bawah, dia tidak berada di atas sobatku. Oke, sekian dulu review atau menelusuri pembangunan tol kereta api cepat dari Asep Pesoy Channel. Nantikan lagi video-video yang lebih menarik. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tahu video terupdate dari Asep Pesoy Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.